aja. Ya, kita masih membahas salah satu lagi nih, yaitu pesepak bola legendaris Mauro Camoranesi, genap berusia 38 tahun hari ini. Selengkapnya dalam Today's History. 4 Oktober 1976, pesepak bola Mauro Jerman Camoranesi Serra lahir di Buenos Aires, Argentina. Dia mulai bermain sepak bola bersama klub muda Atletico Aldosivi. Karir profesionalnya dimulai bersama klub Santos Laguna di Meksiko. Sempat hijrah beberapa kali, dia pun berlabuh ke Juventus pada tahun 2002. Dan selama 8 musim bersama Juventus, Camoranesi telah bermain sebanyak 288 kali dan mencetak 32 gol. Namun, akibat cedera yang membuatnya kerap absen, Juventus pun melepasnya ke klub Jerman VfB Stuttgart. Yang meski berdarah Argentina, dia pernah dinaturalisasi untuk mendukung timnas Italia. Camoranesi telah bermain 21 kali untuk tim nasional Italia dan membela Italia di Piala Dunia 2006 dan 2010. Saat ini dia membela klub Argentina yaitu Racing Club. Lucu ya namanya. Itu ya, tuh pesepak bola. Kalau gitu Nico yang udah tahu. Melotok banget nih kalau ngomongin sepak bola. Tangkap nih, tangkap. Dia sudah pensiun. Aha. Jadi kalau tidak salah Maret atau April kemarin dia terakhir kan di klub Racing Club itu di Argentina. Dia memutuskan pensiun, sudah selesai digantung sepatu dan dia ingin melanjutkan karir sebagai pelatih. Ini pemain cukup komplit, sudah menjuarai Piala Dunia bersama Italia walaupun memiliki dua keluarga negara. Nah, dia Italia meminang duluan kan. Akhirnya dia memilih membela Italia. Sempat jeruk Piala Dunia 2006, kemudian sempat mengantar Juventus Piala Champion. Semua komplit pialanya. Oke, okay, ya. Okay. Itu. Okay. Happy birthday, Juan Gerte dan Camoranesi.